Yang muda yang berkarya. Maksudnya? Kita walaupun muda, kita harus berkarya. Oh, benar-benar. Walaupun jual galon, tapi yang penting kita jangan selon. Iya gak? Iya. Galon, selon, benar-benar. Iya dong. Tapi gue bingung nih. Kenapa? Ini kan air minum isi ulang ya? Iya. Ini biasanya kan air dari pegunungan, ini gunung mana sih? Gunung Sahari. Sini Pasar Baru deket. Rasanya airnya butek semua. Kita ambil dari situ distributornya. Oh, distributor. Iya. Aduh, tapi gua tuh capek nih kalau kerja beginian nganter-nganterin ini, Ndre. Ya emang tugas kita harus begitu kan, samping nganterin kita olahraga juga, Bro. Silakan datang. Ya. Rekan-rekan istri saya. Halo. Ya. Halo. Mimi. Ini di sini kita enggak langganan sebetulnya, cuman pengen tahu kualitas ini. Ini baru ya? Baru buka. Baru ya? Baru tadi kan. Istri saya. Istri saya. Kenapa kalian kok heran lihat istri saya? Tentang saya begini, jelek begitu. Enggak, kita enggak ada pikiran begitu, Bapak. Kan begitu saya lagi pusing nih. Enggak, kita enggak ngomong apa-apa. Jadi gini, Ma, Mama siapin aja dulu di sana biar Papi di sini dulu. Oh, di sini aja. Berarti Mama siapin semua ya. Heeh, siapin aja semua, nanti Papi ngobrol situ ya. Oke, iya, Pap. Ya, lu cantik. Ya, alhamdulillah. Ketemu di mana dulu? Waktu itu ketemu dijodohin sebetulnya. Oh. Sayanya nggak mau. Wah, nggak mau? Iya. Dianya sih ngebet sama saya. Saya juga heran, saya lihat apa gitu. Padahal saya kaya enggak padahal. Iya. Malu mungkin itu rezeki anak soleh. Iya. Sudahlah, enggak perlu dibahas misal itu. Bapaknya soleh namanya. Hah? Bapaknya. Nah, maksudnya rezeki anak soleh gitu. Bukan namanya, bukan. Ini baru tapi ngeledek ya. Silakan. Ada perlu bisa kita bantu ini, apa nih? Ini mohon maaf nih ya. Ini kebetulan kan di rumah saya itu airnya agak butek. Iya, agak kurang inilah gitu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Saya waktu mau mandi itu air udah turun, seret, hilang. Dibenerin, gak ada. Saya tanya sampai orang pintar, saya tanya, Pak, ini gimana nih air saya? Oh, tetep gak ada. Pintar. Gak ada juga? Gak ada juga. Berarti gitu. Memang sumbernya udah habis. Kayaknya itu. Ya, pakai ini aja, ini bisa langsung, Pak. Oh gitu? Iya. Bisa konsumsi langsung itu? Langsung konsumsi bisa. Oke. Berarti ini bisa dipakai apa bisa, aja bisa. Ya? Bisa. Nah, ini bisa. Pak, ini. Nah, ini sama ini beda, Pak. Bedanya dari mana? Bedanya kalau ini air ini untuk bisa dipakai minum langsung. Nah, kalau ini kalau misalnya Bapak aus pakai ini. Harga murah aja Pak, kita kasih apa ya. Nah, itu masalah harga. Ini masalah ini biarin enggak apa-apa. Okay. Masalah harga nih. Kira-kira Bapak mau beli atau isi ulang? Nah, gitu beda. Yang bisa dipakai langsung aja ini. Ini di sini bisa enggak? Bisa dipakai langsung. Sebenarnya bisa dipakai langsung. Yakin mau dipakai minum, mandi nyuci semua bisa. Mandi, nyuci apa-apa bisa di sini. Kualitasnya Pak ini. Bagus. Ini begini. Jelek dong kalau begini. Loh, maksudnya begini tuh muter lagi. Bagus banget. Iya, boleh kalau begitu. Jadi apa aja bisa ya? Iya, mandi, nyuci, nyikat gigi dan yang lain-lain ya. Bisa dikonsumsi ini. Bisa dikonsumsi. Bisa dipakai apa aja? Aman. Oke, kalau begitu tunggu. Ini nanti kita deal-dealan aja dulu ya. Sip. Berapa kira-kira ini? Kalau ini untuk semuanya, semuanya aja semua. Semua di sini. Semua. Di sini berapa kira-kira? Satunya aja 50.000. 50.000 kali semua. 1.5 juta bagaimana? Oke. Oke ya. Oke, deal ya. Tunggu dulu sini ya. Iya. Saya harus ajak dulu ya. Baik, Pak Kohir. Soalnya barangnya banyak kan sini ya. Mau mobil kali. Aduh, alhamdulillah. Ya, kita rezeki. Baru toko buka langsung ludes. Ini. Ayo. Mas. Ya, ini kakak saya ini. Kakak saya. Ini ya. Ini. Di sini aja mau nyuci. Ini. Di sini aja. Mas, maaf. Ya. Saya mau tanya nih, kenapa pada bawa sikat gigi segala macam kemarin? Katanya di sini bisa dipakai apa aja, mandi boleh, nyuci baju bisa, katanya. Ini mau sekalian mau mandi. Iya, Pak, aku mandi dulu ya. Mama jangan mandi dulu. Nyuci aja dulu, nanti mandi di dalam aja. Pak. Ya. Mandi sini, Pak. Di sini enggak ada kamar mandi. Yang dimaksud bisa langsung, maksudnya air-airnya di dalam sini bisa Bapak langsung minum pakai mandi di rumah, bukan di sini. Oh, tadi dia bilang bisa pakai mandi, bisa pakai nyuci, kamu bisa pakai apa? Iya, bisa langsung dipakai tapi enggak di tempat ini ya, dibawa pulang. Ya, bawa pulang. Rumah. Tadi ngomongnya udah begitu. Pak, mohon maaf Pak, soalnya rumah saya lagi rubuh. Nih, makanya nih saya kesempatan nih di sini nih. Udah, yuk. Cepat pengungsian kali. Mana nyuci? Pak.